Beginilah suasana pasca kebakaran Jumat pada pukul 00.30 dini hari yang menghanguskan satu unit rumah milik Daman, warga Lorong Merpati RT 05, Kelurahan Beringin. Api dengan cepat menghanguskan bangunan-bangunan semi permanen ini yang mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Warga setempat menduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting arus listrik. Dari keterangan korban, rumahnya ini telah dua kali mengalami kebakaran. Daman tampak hanya bisa sabar dan memungut sisa kebakaran yang menghanguskan hampir seluruh harta miliknya. Mudah-mudahanlah minta tunjangan yang baik, memperhatikan masyarakat yang seperti saya. Gitu saja lah. Saya ini orang pengangguran, gitu. Orang tidak bisa kerja, tangan cacat, macam ini. Begitu aja. Surya Kurniawan, Jambi TV.